Hello, selamat hari Sabtu. Anda sedang menyaksikan Kompak bersama saya, Isra Khalid. Seperti biasa, 3 minit, 5 cerita. Jangan buang masa. Kita terus dengan cerita yang pertama. Bagi sesetengah daripada kita, bersiul itu suatu perkara ataupun perbuatan yang tidak sopan. Tetapi ada satu masyarakat di sebuah kampung ceruk di utara Turki ini, bersiul adalah bahasa rasmi mereka. Dalam masyarakat ini, mereka berinteraksi sesama mereka menggunakan siulan. Dan teknik bersiul juga diajarkan di sekolah. Malah setiap tahun mereka mengadakan festival siulan. Tindakan seorang pekerja yang mahu menembak seekor babi yang didakwa telah memusnahkan tanaman penduduk kampung bertukar tragedi apabila tembakannya tersasar dan terkena kawan sekampungnya. Kejadian berlaku pada petang Selasa di kampung Pematang Pauh Pekan, di mana selain daripada seorang penduduk kampung tersebut maut, dua lagi rakannya cedera pada leher dan juga bahu terkena peluru tabur yang menembak babi menggunakan senapang jenis semi-auto Benelli milik bapanya. Ini juga kisah sedih di mana niat seorang anak mahu memetik buah kelapa untuk majlis tahlil arwah ayahnya bertukar menjadi tragedi apabila dia maut selepas terjatuh dari pokok kelapa yang dipanjatnya itu. Mangsa Muhammad Farid Firdaus Harun, 30 tahun, dilaporkan tergelincir pada ketinggian 40 meter ketika cuba memetik buah kelapa yang juga mahu digunakan untuk majlis syukur jambul anaknya di kampung Rantau Abang, Dungun. Penyanyi pujaan Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza mungkin akan bersalin pada Mac tahun depan, tetapi dia sudah memberi bayangan siapakah nama anak sulungnya itu. Tok T telah pun memberi bayangan sama ada kalau lelaki, namanya akan bermula daripada huruf A. Dan kalau perempuan, akan bermula dengan Siti. Tetapi A apa, Siti apa, kita tak tahu lagi kerana ia masih dirahsiakan demi menghormati suaminya. Kita pasti sedih untuk meninggalkan tahun 2017, tetapi lebih menambah pilu dan sayu apabila kita mengenangkan nasib Ampang Park, gedung beli belah pertama di Kuala Lumpur dan juga di Malaysia sebenarnya, yang akan ditamatkan riwayatnya pada 31 Disember ini. Setelah 44 tahun memberikan nafas kepada Kuala Lumpur sejak 1973, Ampang Park terpaksa akur dan tunduk untuk memberi laluan kepada pembinaan MRT jajaran Sungai Buloh Serdang Putrajaya. Baik, dengan itu cukuplah. Saya kira itu sahaja untuk edisi yang pertama untuk hari ini. Jangan lupa untuk kalau tak puas boleh ulang tengok di esrawani.com dan juga YouTube Esrawani. Dan jangan lupa, macam biasa, kongsi dengan kawan-kawan.